merasakan tekanan ya, karena Bu Mirti sendiri setelah pertemuan saya yang kedua, yang pertama kali saya dan Bu Mirti sama-sama tidak tahu cerita yang sebenarnya. Nah, di pertemuan kedua itu Bu Mirti menyampaikan, saya sudah tanya langsung ke Bapak, ini ceritanya apa? Apa benar Dodi itu waktu itu kata-katanya, apa benar Dodi itu lo yang nyuruh gitu untuk nyisikan itu? Iya, dan Bapak mengiyakan waktu itu, mengiyakan. Terus udah gitu Ibu bilang, terlepas benar atau enggak Bapak menyuruh menjual, saya tekankan di situ ke Bapak, tapi yang pasti lo tahu kan kalau Dodi itu nyimpen barang itu gitu loh. Lo nyuruh nyisikan, lo tahu Dodi nyimpen barang itu, ya udah berarti semua ini perintah lo gitu loh. Jadi Ibu intinya mau membantu saya dan Pak Dodi, karena Pak Dodi ini melakukan itu atas perintah Pak TM gitu. Pak Dodi ini nggak bersalah, bukan niatnya untuk menjual gitu, maksudnya bukan niatnya untuk membawa itu ke Jakarta tanpa perintah dari TM gitu. Lalu ketika bertemu dengan Pak Dodi, setelah diceritakan seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dodi? Pak Dodi masih bertanya sih, karena saya waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Dodi kalau saya dipanggil oleh Bu Mirti dan Bu Mirti mau membantu Pak Dodi, istilahnya mau mengeluarkan, maksudnya membantu itu mengeluarkan karena yakin Pak Dodi itu nggak bersalah gitu. Pak Dodi ini disuruh oleh Pak Teddy, itu intinya gitu. Jadi Pak Dodi masih menunggu info dari saya, gimana Bun, info dari Bu Mirti itu gimana kelanjutannya gitu. Ya itu ternyata diminta untuk bergabung. Kalau dari Bu Mirti tidak ada paksaan dari Bu Mirti. Bu Mirti hanya menyarankan kalau mau bergabung oke, kalau enggak pun enggak masalah. Itu lebih ke pilihan ke saya gitu, ke saya dan Pak Dodi, mana yang terbaik gitu aja. Terus udah gitu, tekanan itu ada setelah telepon dari Pak TM. Di situ Pak TM benar-benar memaksakan dan ada kata-katanya paksa Dodi untuk tanda tangan gitu. Itu ada. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.